Oke, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi untuk video hari ini kita nggak kemana-mana, nggak riding kemana-mana, karena itu lihat sendiri lagi hujan tuh. Karena sekarang juga lagi musim hujan, paginya panas, siangnya hujan. Jadi untuk video hari ini tuh mau ngasih tahu caranya ini nih, gimana sih caranya supaya belakangnya WR tuh nggak terlalu nungging. Terus gimana sih caranya supaya dia kelihatan rata? Karena ini tuh udah banyak yang nanyain, udah banyak sekali, bukan banyak lagi, udah banyak, sangat banyak yang nanyain, bang gimana caranya supaya nggak kelihatan nungging? Bang gimana caranya supaya belakangnya tuh kelihatan rata? Bang itu spakbornya diganti ya, kok bisa kelihatan rata kayak gitu dan lain-lain. Dan banyak yang nanya itu lewat DM, terus komen TikTok, itu paling banyak. Jadi daripada harus saya balas satu-satu terus ribet juga ngejelasinnya lewat chat, jadi ya udahlah, mending saya bikinin aja videonya apa aja sih yang harus dibikin supaya kelihatan rata, terus gimana sih caranya biar lebih jelasnya pakai video. Oke, tapi kita pindahin dulu motornya ke garasi itu, karena tadi mau bikin di situ biar terang, tapi ya mau gimana lagi hujan. Oke, jadi sebenarnya yang bikin WR kelihatan apa bagian belakangnya kelihatan nungging tuh di bagian joknya. Jadi untuk jok yang standar tuh dia ya tipis seginilah kira-kira. Nih segini. Nah, jadi kayak ada apa ya, nurun ke bawah gitu, jadi kelihatannya kayak nungging. Dan cara ngakalinnya itu yang pertama harus kalian rubah itu di bagian jok. Ini dia. Jadi joknya ini kalian tambah busa, jadi kalian tambah busa lagi, kalian bawa ke tukang jok, pokoknya tukang jok yang terdekat rumah kalian tuh paling di apa di bagian mana, udah bawa aja ke situ, bilang aja mas ditambah busanya biar agak tinggi. Kalau mau lihat video apa waktu nambah busanya itu ada videonya, udah lama sih udah ini, jadi video waktu nambah busanya itu ditambah terus dipapas, dirapihin. Untuk tingginya itu tinggi joknya yang sekarang tuh nggak tahu berapa, lebih tinggi berapa sentimeter dari yang standar, pokoknya mah dicocokin aja sama ini, kalian mau tingginya seberapa ya udah kalian ukur sendiri. Terus untuk lebarnya, kalau untuk lebarnya dari belakang ini kalian ngikutin sama body, jadi gini, kalian kasih pas sama bodinya, jangan terlalu lebar. Ini nih, ikut dari sini. Jadi jangan terlalu lebar, jangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu lebar atau terlalu tinggi, nanti kelihatannya jadi lucu. Kayak kelihatannya apa ya? Bukan jok, kelihatannya kayak bantal guling nanti kelihatannya kalau terlalu tinggi. Jadi kalian cocok-cocokin aja ukurannya berapa. Terus yang kedua itu bikin penahan spakbor belakang. Jadi bikin penahan supaya posisi spakbor itu dia narik ke bawah gini. Jadi kelihatannya rata ujungnya, karena ujungnya ketarik sama plat yang kita bikin. Nanti coba abis ini kita bongkar joknya sama kita bongkar platnya. Kayak gimana sih apa bentuk platnya buat nahan ini spakbor belakangnya ini. Kita bongkar dulu. Nah, jadi ini dia. Ini platnya udah dibongkar. Nih. Jadi ini kan kalau nggak pakai plat menahan gini dia goyang nih, kayak gini nih, ngeper-ngeper kan, tuh ngeper-ngeper terus goyang, bisa kelihatan nungging juga sih kalau tuh. Kalau nggak pakai plat gini dia jadinya ujungnya tuh naik ke atas gini, terus goyang juga nih. Jadi kita akalin pakai plat kayak gini, kita bikin nih, terus ujungnya itu kita kasih gini bentuknya agak ke bawah, biar apa, biar dia narik sih ujung spakbor ini biar dia narik ke bawah gini. Jadi makanya ujungnya kita kasih tekuk ke bawah gini. Pasangnya tuh gampang sih, gini doang nih, ini kita pasang tak udah. Ini kan ada baut di sini nih, bentar kita cabut dulu. Ini kan ada lubang baut nih di sini nih, ada dua, satu dua, ini kita bikin lubang baut juga di sini dua nih, terus kita masukin gini tuh,
Jadi otomatis kalau dia dipasang bautnya, dia bakal narik gini nih. Nih, dia narik. Jadi dia narik ujung spakbornya biar ke bawah, jadi nggak kelihatan lungging. Gitu sih, ini kita pakai baut 2 di sini. Untuk pajang platnya ini kita nyesuaiin. Ini pakai spakbor, karena ini pakai spakbor yang aftermarket yang panjang. Ini kan spakbor orinya nih. Karena kita pakai spakbor aftermarket yang panjang, jadi ujungnya kita agak panjangin biar nyampe ke ini ganjalan ininya nih. Pokoknya spakbor belakangnya harus masih ada ini ganjalannya. Karena kalau nggak ada ganjalannya susah sih. Karena kebanyakan orang pasti spakbor belakangnya yang bagian ininya tuh pasti patah, entah ketarik atau apa, pasti pada udah patah. Banyak yang udah patah, jadinya ya nggak bisa dipasang ganjalan, atau jadinya nanti kalau jalan tuh kalau nginjak lubang tuh dia kayak goyang gitu, kayak ngeper-ngeper letoy apa gitu. Ini dia, jadi ini ganjalannya nih masuk ke sini. Dan untuk kalau spakbor aftermarket ini, dia ditekuknya nggak bisa terlalu nekuk ke bawah, jadi nggak bisa seinilah, pokoknya batasnya segini, karena spakbor yang aftermarket ini bahannya kaku atau keras, jadi susah buat ditekuk. Kalau yang gampang ditekuk tuh yang ini kan bahannya lentur nih. Ini kita lihat nih, ini kan lentur nih belakangnya, apa bahannya, jadi bisa kita tekuk ujungnya itu bisa sampai ke bawah sekali. Jadi kalau secara ini bagusan pakai spakbor ori, cuma ya itu kurang panjang, karena kalau pakai spakbor ori kita bisa tekuk sampai ke bawah, lebih ke bawah inilah, kayak segini kita bisa tekuk segini kalau pakai spakbor ori, karena bahannya lentur, jadi kalau ditekuk itu nggak patah ininya, apa pena pengganjal ininya. Kalau pakai spakbor aftermarket kita paksa ke bawah sekali, nanti ininya patah pengganjalannya, karena dia kaku bahannya keras. Jadi gitu, terserah kalian mau pakai yang ini juga cakep, spakbor standar, atau mau pakai yang aftermarket. Tapi ya cukup sih nekuknya segini juga, nggak usah terlalu ke bawah juga, segini juga udah cukup. Jadi ini dia. Kalau untuk platnya kalian bisa bikin ke tukang las, atau ya tukang las lah, kalau pasti mereka ada bahan plat kayak gini, tinggal kalian bentuk aja, ujungnya ditekuk ke bawah. Tekuknya seberapa ya kalian pasin aja sama spakbornya, mampunya tekuknya seberapa ya udah kalian tekuknya segitu. Dan yang paling pentingnya itu jok, karena percuma kalau kalian pakai plat kayak gini terus kalian tekuk spakbor belakangnya tapi joknya nggak kalian tambahin busa atau kalian tinggiin lagi, itu sama aja, karena nanti kelihatannya tuh ya lucu sih, kelihatannya lucu karena jadi nurun gini terus nanti di sini rata. Pokoknya kalau untuk jok itu KLX CRF juga gitu, pasti ada lekukan di tengahnya, cuma nggak separah, nggak sedalam si WR ini. Kalau yang standar, kalau yang WR standarnya tuh joknya nekuk ke bawah sekali, ngelengkung gitu. Jadi ya diakalin sama saya, ditinggiin, ditambahin busanya biar looknya jadi kelihatan rata. Jadi itu yang harus kalian rubah, yang pertama jok, terus kalian bikin plat kayak gini, plat buat ganjalan spakbor. Murah sih, paling berapa ya, 30 ribuan paling bikinnya mah. Kalau kalian mau pesan juga terserah sih, tinggal DM aja. Terus banyak yang bilang juga, kenapa nggak pakai cover belakang gordon, kenapa nggak pakai body belakang gordon yang kiri kanan tuh sama spakbornya, kan ada yang udah bikin kelihatannya cakep. Ya kata saya mah nanti aja lah, masih cakep pakai yang cover ori. Kalau pakai yang gordon tuh sayangnya harus nekuk rangka di bagian sini kalau nggak salah, jadi rangkanya harus ada yang ditekuk, jadi ya sayang aja sih, mending pakai cover ori aja lah. Toh ini juga apa ya, solusi low budget, cuma modal plat belakang 35 ribuan, terus
ngemodif jok ditinggiin tuh paling habis berapa ya, 120-an lah paling, sama cover joknya, nambah busa sama cover jok paling habis 120-150 ribuan lah. Jadi ya paling gak nyampe 200. Sedangkan kalau pakai cover belakang Gordon, ya kita harus beli cover setnya yang belakang, ya paling habis 200-300. Jadi ya kata saya mak, udahlah mending pakai yang ori aja, toh masih kelihatan cakep juga, gak kalah cakep sama cover Gordon. Jadi ya tetap masih bertahan sama yang ori. Nah jadi ini dia untuk joknya. Nih, ini kan udah gak standar, busanya udah ditambahin, udah tinggi tuh. Dan kalau kalian nambah busa, kalian tinggiin, itu otomatis cover joknya harus kalian ganti baru, karena nggak bisa pakai cover jok ori karena udah tinggi kan. Jadinya cover joknya harus lebih panjang, yaitu kalian harus ganti baru, nggak bisa pakai yang lama. Atau enggak, ini kalian bisa pesan aja di Faisal MX Shop cover joknya ini. Ini tengahnya biru, pinggirnya hitam. Jadi ini dia untuk tebalnya, lebarnya kelihatan gak sih? Ini. Pokoknya tinggal kalian ini aja lah, bawa ke tukang jok, terus kalian bilang tingginya disesuaiin sama bodi motor, terus lebarnya juga disesuaiin sama bodi motor. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu lebar, nanti kelihatannya jelek, kayak bantal guling gitu, bukan kayak jok lagi. Jadi ini dia tebalnya. Tingginya nggak tahu seberapa, nggak ada ini sih, nggak ada apa, jok ori. Kalau ada jok ori bisa dibandingin. Pokoknya gitu aja, bawa aja ke tukang jok, suruh sesuaiin aja tinggi sama lebarnya. Terus apa lagi, jok. Jadi yang pertama dirubah jok, plat itu, plat apa sih namanya ini, spakbor. Terus apa lagi ya, udah sih itu doang supaya kelihatan apa, rata. Terus ini juga banyak yang nanyain sih, ini apa namanya bang, yang di sebelah kanan. Jadi ini tuh namanya handle grip atau pegangan tangan. Ini punyanya KTM, karena emang cuma buat KTM adanya, dan ini nggak PNP, harus banyak perubahan nih. Bikin dudukan di sini tuh kelihatan nggak, ntar ambil center. Nah jadi itu tuh, itu dia platnya, kelihatan gak sih tuh, itu platnya dibikin sendiri di tukang las, dibikin drat, terus ngelubangan apa, ngelubangan lagi, ngelubangin body juga nih di bagian bawahnya tuh, karena emang harus dilubangin supaya bisa masuk si ininya, ngelubangin body. Kalau untuk yang baut atasnya, ini dia pakai baut jok, kan ada baut jok di bawah sini nih, cuma diganti yang jadi lebih panjang gitu nih. Jadi dia masuknya gini, kalau yang di atas di baut jok tuh tadatatat. Terus ini bosingnya gini, udah gitu doang sih sebenarnya. Cuma kalau dijelasin di chat juga banyak yang nanya, nggak bakal ngerti juga, jadi harus dijelasin kayak gini pakai video. Jadi kalau kalian mau bikin, ya udah tinggal bikin aja, bawa ke tukang las, terus bikin dudukan bawah ini, bikin dudukan, terus di drat baut berapa ini, 14 kayaknya tuh, terus lubangin body. Sama kalau yang atasnya ini tinggal beliin baut L14 panjang aja tuh, udah jadinya gini. Jadi ini tuh berfungsi, bukan cuma hiasan doang. Sebenarnya kalau pas pakai ini tuh lebih enak buat geser-geser motor, mindah-mindahin motor. Kalau tanpa ini, kemarin tuh kayak gimana ya, gak enak gitu mindahinnya. Jadi lebih enak pakai ini buat mindah-mindahin motor, buat geser-gesernya. Oke. Jadi udah gitu doang. Coba kita pasang lagi joknya. Kebalik deng. Gini. Joknya, terus ini penahannya pasang ini, bener kan gini. Kalau dia gini nanti,
Oh gini pasangnya. Kita masukin. Tap. Dia jadi ketarik kan. Tuh. Jadi ketarik. Udah tinggal kita baut doang. Ini bautnya 2. Ini. Mana sih lubang bautnya, enggak kelihatan. Oke, udah pas. Udah keras. Gitu doang sih. Jadinya spakbor juga enggak goyang-goyang tuh. Jadinya kalau injak lubang enggak letoy gitu. Enggak ngeper-ngeper. Jadi ketarik kan ujungnya ini. Karena lekukan di ujung platnya tadi. Tuh. Kelihatan enggak? Kelihatan kan? Tuh. Udah sih, gitu doang. Jadi supaya kelihatan rata bagian belakangnya itu. Kalian tinggiin joknya, tambahin busa, terus bikinin plat penahan spakbor belakangnya. Terus kalau mau bikin ini juga tadi udah diliatin kan bentuk apa sih? Bentuk dudukannya tuh kayak gimana? Terus duduk di mana udah diliatin kan? Jadi tinggal bikin sendiri aja. Kalau mau pesan juga bisa, satu set sama handle grabnya gini, tinggal pasang bisa. Tinggal DM aja. Oke. Jadi mungkin itu aja untuk video review modifikasinya mah nanti, karena masih mau ganti apa sih kemarin? Oh ini. Pedal rem, mau ganti pedal rem belakang sama persneling sama cover gear. Pakai punya Scarlett cuma belum datang. Nanti kalau udah kepasang semua baru dibikin video review modifikasi lagi. Ini spion pakai spion sepeda. Kiri kanan tuh spion sepedanya bisa kalian pesan langsung di Faisal MX Shop. Pokoknya ada semua, cover job terus spion sepeda. Jadi cukup sampai di sini aja videonya, kan udah dibikinin videonya, tinggal kalian bikin sendiri. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Rencana hari ini mau naik ke Bromo lagi, cuma cuacanya aduh tidak mendukung cuacanya, cuk, hujan terus dari tadi. See you next video.